Selebriti terkenal Nilofa berkongsi ilmu yang perlu diterapkan dalam diri sebelum melangkah ke alam perkahwinan ketika menghadiri Spiritual Summit 2022 pada 21 Ogos lalu. Menerusi rakaman video di TikTok, Nilofa 33 tahun berkata dia mula memahami erti sebenar sebuah perkahwinan selepas mendirikan rumah tangga dengan pendakwah selebriti Haris Ismail pada Mac tahun lalu. Pemilik nama Nur Nilofa Mohd Nur menekankan kepada pasangan yang bakal berkahwin untuk mendalami ilmu rumah tangga terlebih dahulu. Katanya, suami dan isteri perlu ambil tahu tentang peranan masing-masing supaya rumah tangga kekal harmoni. Bekas host program Meletop juga menekankan kepentingan air tangan seorang isteri dalam rumah tangga. Sementara itu, Pioris berkata suami diberi tanggungjawab untuk menyediakan makanan. Namun, sekiranya isteri ada inisiatif untuk memasak, maka itu adalah perkara terbesar dalam hidup seorang lelaki. Berbeda rumah tangga. Mungkin kita boleh selitkan, kaitkan dari ibu ayah dan future juga. Mempersiapkan diri sebelum bertemu jodoh dan membina rumah tangga. Maknanya belum jumpa pun. Ya. So, mana? So, saya suruh saya kongsi dulu. Boleh? Okey, baik. Okey, ini salah satu orang kata turning point ataupun kesedaran saya yang besar lah tentang perkahwinan jodoh semua ni. Sebenarnya, dulu kalau orang tanya saya, saya nak kahwin ni, ada nasihat tak? Saya macam, apa nak bagi nasihat kan? Sekarang bila berkahwin, bila kita faham apa itu perkahwinan, apa itu kehidupan selepas akad, saya ada satu pesanan untuk semua. Belajarlah ilmu rumah tangga, belajarlah tentang hak-hak seorang isteri dan juga hak-hak seorang suami. Kalau tak faham tentang konten ini, ilmu perkahwinan ini tentang apa dia isteri kena buat, apa yang suami kena buat, maka banyaklah kesusahan, kepayahan, cabaran yang kita kena tanggung. Sebab kalau isteri tak tahu apa yang dia kena buat dalam rumah tangga dan suami tak tahu apa yang dia kena buat kepada keluarga dia sebagai seorang suami ataupun seorang ayah, benda tu akan terpesong jauh. Maksudnya contoh kalau secara ringkasnya, suami bertanggungjawab untuk mencari nafkah dan menanggung keluarga dari segi mendirikan rumah, makanan, pakaian dan sekalanya. Tapi saya ada kenalan yang suami tak buat macam tu. Dan even Ustaz yang share, oh suami saya suka masak, suka jalan. Tapi itu dah opposite apa yang agama suruh. Sebab percayalah, bila kita mengikut apa saranan dan juga kaedah yang agama sediakan, kesejahteraan, sakinah, ketenangan, kerahmatan, keberkatan akan turun dalam keluarga kita. Walaupun bukanlah suami cari nafkah yang seorang yang boleh cari juta ringgit, tapi walaupun sedikit, benda itulah kurniaan rezeki halal dan berkat, itu sudah mencukupi. Allah akan bagi kebahagiaan dalam seluruh keluarga. Macam isteri juga, isteri yang kena sediakan makanan di atas meja, isteri sepatutnya yang kena belajar ada usaha untuk masak. Orang zaman sekarang kan macam mungkin tak apa boleh grab, tak apa masak tu bukan lagi primary, tapi percayalah, usaha kita, kesusahan kita untuk menyediakan makanan atas meja kepada keluarga, belajar masak semua tu, itu Allah pandang. Allah pandang usaha kita, kesusahan kita, betul-betul keinginan kita untuk pandai masak bagi suami makan, nak makan ni, Allah pandang dan Allah akan bagi Allah akan beri keberkatan melalui makanan-makanan ataupun usaha kita masak sebagai suami isteri. Dan hak-hak isteri juga, kalau kita suka secara lebih terperinci, maksudnya agak cerita lah begitu eh. Maksudnya kita kena belajar lah. Okay, secara kata kita kena belajar dan kita kena tahu supaya memudahkan rumah tangga kita. Boleh, tambah lagi. So, okay, tadi ada lupa sebut menyediakan makanan tu, maksudnya macam ni. Lelaki yang kena menyediakan makanan, menyediakan makanan tu adalah tanggungjawab kita sebagai suami. Tetapi kalaulah ada inisiatif isteri itu memasak kepada kita, maka itu adalah satu perkara yang besar dalam hidup seorang lelaki. Sebab tengok kan, kita punya keluarga dulu, orang kata zaman dah berubah, memang zaman berubah. Tetapi satu perkara yang takkan berubah adalah keberkatan, dia tak berubah.
Ada yang kata macam 2022 ni keberkatan kita ubah sikit eh. Kita ambil daripada point of view sini sikit. Tak ada, sama. Dulu nenek-nenek kita, mak-mak kita, ke yang masak ayah-ayah kita yang masak di rumah. Saja nak tanya umum. Mak banyak kan? Majoriti mak ke majoriti ayah kat sini? Mak betul. Saya ingat keluarga di Kelantan ni, saya pun keluarga di Kelantan lebih kurang macam lupa juga. Pukul 4 pagi dah bangun untuk uli tepung. Kelopong kita kata, ya, orang apa kat bawah ni? Kita tengok nenek kita ni masak. Lepas tu atuk kita keluar habis main subuh. Balik semain subuh tu, lepas makan-makan-makan, dia orang Pakistan, orang ada keturunan tak sah ni, dia makan roti dengan susu. Cicah dengan susu manis tu. Lepas dia cicah dengan susu manis tu, dia habis makan, dia pergi tengok romantiknya orang dulu-dulu. Dia pergi kat telinga, saya nampak dia bangun, dia bukan dia peluk ke apa, tidak. Dia pergi macam ni, dia pergi belakang, bisik. Sangat bagus masakan. Terima kasih sayang. Ha. Ini gesture yang sikit. Tapi kalau you buat, esok you dapat apa? Esok you dapat tower of petisanan. Ada apa, ada air terjun. Macam-macam ada kami ni. Sebab apa? Kesungguhan kita merayakan apa isteri kita buat. Kena cakap, terima kasih sayang. Kadang-kadang kita biasa buat review makan kan. Kena buat macam tu juga. Sedapnya. Kena ada perkataan tu. Tapi betul, macam bila suami kita bagi-bagi masak, suami makan dan sedap, lepas tu kita puji dan ucapan terima kasih yang sangat sempurna, terima kasih sayang. Itu percayalah isteri-isteri boleh relate. Sangat-sangat memadai dan cukup dah, untuk buat kita lebih semangat dan lebih rasa macam mana berbaloilah kepanasan kita kat dapur, penat kita nak potong. It makes you want to do more, so. Of course, yeah. So, ini untuk para suami lah. Dalam soalan tadi, ada soalan lain juga. Tapi serupa juga, sebelum berkahwin ni, did you both discuss suatu ta'aruf about nanti bila kita ada anak, macam mana? Like, did you plan about raising a family sebelum berkahwin? Ada tak bincang? Kita bincang tu, detail juga lah sini kan. Kita ingat. Tapi macam, sebelum kahwin, did you discuss about parenting roles and responsibilities before nikah? Betul. Kita punya perjalanan ni cepat sangat. Ringkas tak aruf. Jadi, tapi memang ada bincang. Maksudnya, dari segi kerja macam mana, duduk di mana kan. Dalam hadis bagi tahu untuk orang lelaki yang ada hari ni, dengar betul-betul. Ya ma'asyar syabab, wahai orang lelaki, man istata'u minkumul ba'a falyatazawwaj. Kalau dah boleh sediakan tempat tinggal, maka kahwinlah. Jadi ada satu tanggungjawab yang besar. Macam sekarang, alhamdulillah, Lufa duduk dengan saya di Sirtalim. Kita orang lelaki suami yang kena sediakan tempat. Memang itu tanggungjawab kita. Jangan biarkan, tak apa, duduklah bini kaya. Nombor satu kat Malaysia, nak lepas hijab kot. Duduk rumah dia lah, no. Jangan ambil kesempatan. Kita lelaki, sungguh-sungguh lah buat. Ini kehidupan kita. Tunjukkan kita orang yang akan bermati-matian akan menjadi seorang lelaki yang baik. Rumah besar mana itu cukup nombor dua. Yang penting duit saya berkat. Dan setiap hari lah saya ni jatuh cinta kembali bersama isteri saya. Bila tengok dia ikut apa yang agama tetapkan. Okay. Sekarang ni pula apa? Ada bila kat rumah. Jadi kita masuk rumah tu dua kali jatuh cinta. Dia tengok isteri, Masya Allah, duduk rumah, banyak berubah, banyak baca Quran. Kita tenang tak? Orang sebagai seorang orang lelaki ni, time dia tengah muda-mudi ni, dia suka lah yang seksi-seksi ni. Oh, tengok. Tapi dia nak kahwin orang macam mana? Oh, saya nak kahwin yang pakai tudung lapuk. Oh, pandai. Time dia tengok tu, tengok yang macam-macam kan? Oh, bukan lelaki kat sini ni. Semua gila-gila, tak, saya tak. Tapi, begitulah kehidupan. Untuk kita ni yang dapat keberkatan, alhamdulillah hari ni rezeki kita, kita dah mampu nak beli sebuah banglo sebenarnya. Tapi nak bagi tahu ni, walaupun pada awal ni kita tak nampak macam mana aku ni nak boleh bagi kehidupan yang selesa untuk isteri, tetapi percayalah. Dalam kita mentaati perintah Allah, Allah bagi kejayaan dalam tu. Kejayaan yang kita tak pernah terfikir pun kita akan dapat, akan diberi oleh Allah SWT. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Cukup Allah untuk kita apabila kita bertawakal. Itu pandangan saya. Terima kasih, Ustaz.
Soalan